suasana suasana puncak, tepatnya di Masjid At-Tawun di waktu malam. Ini dingin banget nih guys. Ini kalau bukan malam minggu nggak begitu ramai ya. Ini saya di Masjid At-Tawun. Tadi habis sholat dan sekarang menikmati suasananya dulu. Keren di sini view-nya. Di sini itu paling enak makan sekuteng. Entah kenapa sekuteng di puncak itu enak banget. Satu mungkin suasananya juga ya. Dingin. Ini jam 8 ya, sekitar jam 8. Ini suasana Masjid At-Tawun juga nggak terlalu rame. Kalau malam biasa ini hari apa ya, ini Selasa malam Rebo nggak salah. Tadinya niatnya mau menikmati full moon atau terang bulan, tapi kayaknya mendung, suasananya mendung jadi bulannya ketutup awan. Di sana keren banget, cahaya lampu yang di bawah jadi kayak city of light. City of light itu apa ya, kota cahaya ya. Cuma mungkin kalau di video ini nggak kelihatan bagus sih, kelihatannya cuma biasa aja, tapi kalau lihat aslinya itu keren banget. Di bawah sana itu jadi lampu-lampu di bawah itu keren banget. Masjid At-Tawun puncak. Nah, ini suasana Masjid At-Tawun di waktu malam ya. Ini jam-jam 8-an lebih. Kalau malam biasa itu nggak begitu ramai di sini, jadi satu hal yang saya suka itu dari Masjid At-Tawun. Kok sholat di sini ini khusyuk banget. Mungkin karena suasananya juga ya, yang dingin. So buat kalian, kok nggak percaya cobain dah sholat di sini. Kok lagi pas apa ya? Kok pas kebetulan lewat. Kalau malam itu, khusyuk banget. Tenang di sini sholat. Kalau nggak pernah cobain dah. Nah, ini salah satu sisi Masjid At-Tawun puncak. Ini yang bagian depannya ya. Suasananya dingin banget. Masjid At-Tawun puncak Cisarua Bogor Jawa Barat Jabar. Ada air mancur kecil.
hancur kecil tamannya masjid tahun ya. Nah ini suasana malam di Masjid At-Tawun Puncak Bogor. Dingin. Di sini dingin banget. Suasana malam di Masjid At-Tawun Puncak. Pemandangannya keren ya. Ditambah udaranya dingin. Bikin betah guys. Paling keren pemandangan di bawah di sana, keren banget lampu-lampu gitu. Jadi keren banget pemandangannya. Dingin banget. Suasana malam di Masjid At-Tawun Puncak.